Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, lancar semua urusannya. Baik teman-teman, ini ada request daripada Aisyah Hasana yang meminta dispil gaji daripada Kak Dapi atau Bang Dapi ya teman-teman, dengan nama channel Bucin TV. Nah, kalau teman-teman mau tahu, silakan simak video ini sampai dengan selesai, karena kita akan mereview menggunakan dua website. Pertama Nonginfluencer, kemudian menggunakan Social Blade untuk melihat perkiraan atau estimasi penghasilan. Ini bukan gaji real. Dan tidak usah berpanjang lebar, mari kita masuk ke websitenya terlebih dahulu. Kita sudah berada di website Nonginfluencer dan saya sudah mencari nama channel Bucin TV. Ini untuk Kak Aisyah Hasana, silakan disimak request Anda ya Kak. Dan di sini kita berada di Nonginfluencer dan sudah melihat Bucin TV untuk jumlah subscriber saat ini berjumlah 851.000 subscriber dan taksiran penghasilan bulanan rata-rata Bucin TV mendapatkan 78.969.726 rupiah. Ini hanya taksiran atau perkiraan atau estimasi ya teman-teman, bukan gaji realnya. Kalau gaji real hanya pemilik akun yang tahu. Kemudian perkiraan potensi untuk setiap video ini dihitung berdasarkan jumlah views. Bucin TV atau Bang Dapi bisa mendapatkan uang sebanyak 20.010.000 rupiah ya teman-teman untuk satu videonya. Kemudian untuk lembaran data saluran YouTube-nya, kalkulator uang YouTube-nya, di sini Bucin TV perkiraan pendapatan harian itu bisa mendapatkan uang sebesar 2.672.000 rupiah dan perkiraan pendapatan bulanan itu di angka 80.176.488 rupiah. Dan perkiraan penghasilan atau pendapatan tahunan channel daripada Kadapi Bang Dapi ini dengan nama Bucin TV itu bisa mendapatkan 975 juta rupiah, 975.456.000 ya teman-teman, itu untuk penghasilan tahunan channel daripada Bucin TV ini. Dan kemudian kita akan melihat estimasi atau perkiraan penghasilan Bucin TV menurut website kedua yaitu Social Blade. Namun seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Di sini untuk versi Social Blade ada banner untuk Bucin TV. Subscribe Bucin TV, everything about the real horror, apapun itu tentang misteri ya teman-teman. Kemudian di sini Bucin TV mengupload video sebanyak 335 video dan kemudian jumlah subscriber 851.000. Video viewsnya sudah ditonton sebanyak 105 juta kali dan kemudian country ID menunjukkan negara Indonesia. Tipe channelnya entertainment atau hiburan, bergabung di YouTube pada tanggal 27 April 2018. Dan kemudian grade yang didapat oleh Bang Dapi yaitu B menurut rank Social Blade, berada di peringkat 1362 di dunia dengan jumlah subscriber terbanyak. Dan peringkat country rank negara Indonesia, Bang Dapi menduduki peringkat 591 dengan jumlah subscriber terbanyak di Indonesia untuk saat ini. Kemudian di sini kita bisa melihat lembaran data saluran YouTube channel daripada Bucin TV ini, jumlah subscriber for the last 30 day atau penambahan subscriber dalam waktu 30 hari terakhir sebanyak 15.000 atau 15.000, sama dengan 30 hari sebelumnya. Dan estimasi penghasilan bulanan atau estimate monthly earning channel daripada Kadapi diperkirakan mendapatkan uang $779 ya teman-teman, maaf, sampai dengan 12.500 dolar atau setara dengan 12 juta rupiah hingga
195 juta rupiah. Jika tadi di Knock Influencer sekitar 80 jutaan per bulan, di sini bisa mendapatkan sampai dengan 195 juta. Jika diambil nilai tengah ya sekitar 80 jutaan ya teman-teman, atau 60 juta. Kemudian estimate yearly earning atau perkiraan penghasilan tahunan channel daripada Kadapi, tadi di Knock Influencer mendapat 900 juta lebih. Di sini bisa mendapatkan uang sebanyak 9.300 dolar hingga 149.500 dolar ya teman-teman, atau setara dengan 145 juta rupiah hingga 2,33 miliar rupiah per tahunnya. Dan kemudian di sini video views for the last 30 day atau videonya ditonton dalam waktu 30 hari terakhir, channel daripada Bang Dapi ini dengan nama channel Bucin TV ini itu sebanyak 3 juta 11 views ya teman-teman, atau 3.115.000 ya teman-teman untuk video viewsnya. Dan di sini kita bisa melihat lembaran data saluran YouTube-nya berdasarkan data harian dan data mingguan ya teman-teman. Daily average-nya channel daripada Bucin TV setiap hari itu bisa mendapatkan 500 subscriber, dan untuk subscriber mingguan itu sebanyak 3.500 subscriber. Dan kemudian untuk views rata-rata harian dalam waktu 30 hari terakhir, channel daripada Bucin TV bisa mendapatkan 103.847 views per harinya, dan kemudian views per minggunya rata-rata yaitu 726.929 kali ditonton. Dan di sini kita geser sedikit untuk estimasi penghasilan. Nah, rata-rata harian channel daripada Bucin TV ini bisa mendapatkan uang 26 dolar hingga 415 dolar atau setara dengan 406.000 rupiah ya teman-teman, hingga 648 rupiah jika kurs rupiah dihitung per hari ini, karena antara dolar dan rupiah selalu mengalami fluktuasi naik turun ya teman-teman. Dan kemudian untuk rata-rata pendapatan mingguan yaitu 182 dolar hingga 2.900 dolar atau setara dengan 2,8 juta hingga 45 juta rupiah. Nah, itulah Kak Aisyah Hasanah request Anda untuk direview channel daripada Bang Davi dengan nama channel Bucin TV. Sudah kita penuhi ya Kak, kira-kira the next video siapa lagi? Silahkan komen di kolom komentar. Dan juga bagi teman-teman yang lain, jika ada YouTuber favoritnya mau di spill gaji YouTube-nya, silahkan juga komen di kolom komentar. Namun saya katakan sama teman-teman, ini bukan gaji real, hanya sebuah perkiraan atau estimasi, dan ini bukan buat-buatan saya, bukan analisa saya, namun berdasarkan website yang ada di internet ini ya teman-teman. Oke lah teman-teman, cukup sekian dulu video kali ini. Akhir kata, billahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.